Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, teman-temanku Capricorn. Selamat datang di channelku. Capri, ayo kita kembali membuka kartu untuk melihat kondisi hubungan Capricorn. Capricorn, cerita apa yang kita punya untukmu di sini? Teman-temanku Capricorn, kita dalam prediksi umum. Jadi sesuaikan dengan kondisimu. Saya harap ada cerita kamu di sini sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Capricorn, apa kabar Capricorn? Ikan, anak, wow. Capri, bagaimana orang yang dealing denganmu? The snake, kapal, dan sabit. Okay. Under the deck, the star. Wah, ini bagus sekali ya. The star tentang harapan, impian, tentang spiritual, tentang healing juga, penyembuhan ya. Energi yang baik, energi perubahan. Saya rapiin ya, teman-teman. Baik, Capricorn, saya telah menyusun kartumu. Energimu bagus sekali, kartu ikan dan anak. Kamu mengalir mengikuti energi yang terjadi saat ini. Ya. Kamu mengalir, energi anak ini ada energi yang fun, energi yang riang, energi yang... Saya melihat sebuah kemurnian di sini. Ya, Capri. Jadi di dalam kondisi hubungan antara kamu dan siapapun orang yang dealing dengan kamu, ada cincin di sini. Sepertinya kamu memberikan komitmen, ya. Ada komitmen yang kalian bicarakan di sini. Namun ada energi yang anak ya, sebuah pembaharuan, sebuah. Namun ada energi dari kamu ini, kamu mengalir aja, ya. Kamu mengalir. Hey. Kamu mengalir mengikuti apa yang sedang terjadi. Eh, mami baca kartu ya kalian. Ya. Bagaimana dengan dia? Orang yang dealing dengan kamu, Capricorn. Woi. Ada energi ular. Siapa sih yang bersin-bersin gitu, merlang? Kartu ular, Capricorn, ya. Ular, semoga aja nggak ada cinta segitiga di sini. Tapi kalau ada ya, ini ada indikasinya, ya. Sesuaikan dengan kondisi kalian ya, teman-teman. Di sini bisa jadi ada hubungan cinta segitiga. Di sini bisa jadi ada hubungan yang sebentar. Sesuaikan, ya bisa dalam rumah tangga, bisa PDKT, bisa pacaran, ya. Energi orang ini, saya lihat ada energi ular, gelora, gairah, ya. Ada kapal. Ini sebuah perubahan, ya. Dalam hubungan ini, Capricorn, kamu di sini kartunya cincin, dia kartunya sabit. Kamu di sini mungkin datang membawa komitmen, ya. Dia di sini datang mengambil tindakan untuk sebuah perubahan, ya. Nggak tahu lah kalau memang punya histori toksik di sini karena ada energi ular, ya. Ada gambaran dia mengambil tindakan, dia ingin memutuskan apapun yang ada di belakang karena ini energi kapal, dia ingin maju bergerak di dalam hubungan ini, ya. Mungkin apapun yang pernah menjadi masalah, orang ini ingin cut, ya. Ada energi dari dia, apapun yang telah terjadi di belakang, ayo kita putuskan, kita membuka lembaran baru. Ada energi yang seperti itu, Capricorn. Memang ular juga ada indikasi cinta segitiga, jadi rasakan saja. Ya, ini ular ini energinya toksik. Ya, mungkin antara kamu dan orang ini pernah terjadi hubungan-hubungan yang dulu ya, karena ini kartunya pertama dan ini kapal pergerakan. Dulu mungkin pernah ada masalah-masalah, ya. Apakah dia nyakitin kamu atau kamu nyakitin dia? Di sini ada pembaharuan. Ada pergerakan, ada perubahan yang di sini kalian sepertinya berkomitmen. Ya? Ini nggak tahu nih, energi ular apakah dia nyakitin kamu atau kamu yang nyakitin dia. Ada energi dari dia, dia ingin melepaskan itu. Ya? Ingin melepaskan. Teman-temanku, kartu sabit. Sebuah tindakan yang dia ambil. Ya? Tindakan ini ya bisa bermacam-macam. Contoh, tadi ya. Ayo kita lepaskan yang lalu, ayo kita tutup cerita yang lalu, kita mulai yang baru. Itu sebuah tindakan. Lagi, apalagi sebuah tindakan.
ada energi yang mungkin kamu datang membawa komitmen, namun dia sudah mengambil tindakan, saya mau putus, bisa jadi. Ya. Jadi energi dari orang yang dealing dengan kamu di sini Capricorn, sabit, luka, ada rasa luka, tetapi ada kapal. Dia juga ingin sebuah perubahan. Dia ingin sebuah pergerakan dengan kamu. Ya. Dan ini juga tentang sebuah tindakan atau keputusan yang akan diambil di saat kamu datang membawa cincin atau memberikan komitmen untuk dia. Rasakan Capri, ini bisa energi dari orang yang terhubung denganmu, bisa pasangan, bisa kekasih, bisa siapapun. Orang-orang yang ada di sekelilingmu. Baik, Capri. Capricorn, ada kartu anak di sini ya. Ini sebuah, tadi saya bilang mungkin fase baru, mungkin sebuah hal yang, ayo saya bacakan ya. Capri, ada sebuah rasa kalau 6 keriting ini, begini, ini sebuah pencapaian. Ya, sebuah pencapaian. Karena di energi kalian, di dia ada energi kapal, di kamu ada energi ikan. Dia menginginkan perubahan, ya, dan kamu di sini bersedia mengalir, ya, mengikuti apa yang sedang terjadi. Jadi ada energi yang apa ya, seimbang, setara, ya. Dia menginginkan sebuah kesuksesan di dalam hubungan. Dia berpikir, ya, jadi dia mulai berpikir karena anak ya, awal baru. Di sini dia mulai berpikir tentang saya harus memperjuangkan apa yang penting menurut saya. Yang menurut dia penting, ya mungkin hubungannya bersama kamu, mungkin juga tentang anak-anak, itu kartu anak. Ya. Dia ingin berkomitmen lagi dengan kamu. Dia ingin ada pencapaian hubungan, kesuksesan hubungan dengan kamu. Ya. Ada perasaan yang puas di sini. Karena energi dia juga ikan, dia hanya mengikuti apa yang sedang terjadi. Energinya mengalir, ya. Mengalir artinya di sini kalau dia mengalir, seandainya orang yang dealing denganmu di sini tidak menerima, ya mungkin Capri kamu juga tidak terlalu remuk karena energimu mengalir, tidak ada kemelekatan, ya ini bagus sekali. Jadi kalau kita lihat, dia menginginkan kamu menginginkan kesuksesan di dalam hubungan ini, iya, tapi energimu juga mengalir, hanya mengalir, ya. Jadi jika ada harapan di sini, ya memang sebenarnya tidak ada kemelekatan, tapi di sini Capri, mungkin kamu menginginkan sebuah kesepakatan. Yes. Energi yang kamu bawa, dibawa di sini adalah 6 waru ini. Kamu ingin apa ya? Kamu ingin melepaskan, meninggalkan apapun yang ada di belakang. Siklus untuk berpindah ini ya. Ingin kalau di sini memang ini sebuah hubungan yang telah jalan, kamu ingin lembaran baru. Kamu berkomitmen ingin sebuah lembaran baru atau fase baru. Ya. Ayo kita tinggalkan yang lama. Ayo kita tinggalkan yang pernah terjadi di antara kita yang mungkin pernah menghambat hubungan ini. Ya. Itu energi dari dirimu. Oke. Bagaimana dia, Capricorn, orang yang dealing dengan kamu di sini? Jadi kalau tadi energi utamanya di sini dalam hubungan ini ya, kamu itu datang membawa cincin, Capri, kamu datang membawa sebuah kejelasan atau kesepakatan di saat orang ini membawa sabit. Di saat orang ini mungkin sudah siap mengambil keputusan apapun itu. Ada energi yang di sini dia merasa toksik. Hubungan ini dia siap untuk pergi, tapi justru kamu datang membawa cincin. Ah, gitu ya. Capri, kembali kita bacakan ya energimu. Kamu bilang ayo kita lepaskan yang lama. Ayo kita masuk pada awal baru. Jika ini memang sebuah hubungan yang telah berjalan. Bagaimana energi dari orang yang dealing dengan kamu di sini? Capricorn, ya, kalau saya lihat cinta, ya, ada cinta di sini dari orang yang siapapun dia. Apakah dia cinta segitiga dengan kamu? Cinta, orang ini mencintai kamu. Namun di sini ada King Keriting. Ini orang, ya, King Keriting ini
Wow, King Keriting sama Queen Keriting di energinya dia ya. Ada energi yang kalau saya katakan profesional, kalau di untuk karir kita katakan ini profesional. Maskulin dan feminin dalam energi yang profesional ada di dia. Maksudnya begini, ya. Seakan-akan di sini kan dia bawa sabit nih mau ngambil keputusan. Ada energi yang dia sudah paham sekali dengan kamu Capri. Dia sudah mahir, energi mahir kalau profesional itu ya. Itu yang membuat dia di sini 9 keriting. Membuat dia di sini berpikir-pikir. Dia apa ya? Selektif, ada energi selektif. Jadi Capri tadi ya, kamu datang bawa cincin, dia di sini bawa sabit. Dia siap untuk apapun yang terjadi. Tapi kamu datang ingin kesepakatan. Energi dari dia, dia mikir-mikir. Ya. Dia mikir-mikir apa ya? Seakan-akan itu tadi, saya udah tahu si Capri ini bagaimana. Ya, saya udah tahu, tapi cinta masih ada. Itu yang membuat dia di sini ada 9 keriting. Kembali dia berpikir dengan jernih. Jadi maksudnya energi orang ini penuh pertimbangan, energi yang selektif. Kenapa? Tidak mau ada rasa sakit yang terulang, itu yang dia pikirkan. Ya, dia ingin memberi kesempatan, dia ingin membuka kesempatan untukmu Capri, tapi dia tidak mau sampai ada rasa yang terulang, ular dan sabit yang menurut dia rasa-rasa yang pernah menyakiti dia. Makanya orang ini penuh pertimbangan. Oke, kita buka lagi. Oke. Iya. Wow, lihat, ini energinya diamond semua dari energimu Capri. Ya. Di sini ada King of Diamond. Kamu benar-benar ingin menunjukkan tanggung jawabmu. Karena apa? Karena kamu datang bawa cincin. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu ingin apa namanya? Ya. Aduh, hilang bahasanya, teman-teman. Ya, ingin tanggung jawab lah. Kamu ingin menunjukkan, kamu ingin menjaga dia, kamu ingin bertanggung jawab dengan dia. Oke. Okay? Kamu menunjukkan di sini ada 9 diamond, ini ada energi. Lagi-lagi ya, di sini kamu juga menunjukkan Capria. Gimana ya kalau saya gambarkan energimu ini? Kamu itu butuh, tapi kamu tidak merendahkan dirimu. Ya? Kamu datang bawa cincin, kamu menunjukkan saya akan bertanggung jawab kepada kamu. Tapi kalau kamu nggak terima ya oke, saya juga akan pergi. Ada energi yang seperti itu. Jadi kamu menunjukkan kamu butuh, tapi kamu juga tidak ingin merendahkan diri kamu di sini. Ya? Saya lihat Capri, kamu masih fokus dalam energi ini ya. Dalam energi ini. Kalau dari kamu, saya lihat kamu berniat untuk memperbaiki. Ya, sementara dari dia, saya lihat dia mikir-mikir. Mikir-mikir, maksudnya dia selektif. Ada pikiran saya tidak mau kembali terulang. Apa yang pernah membuat saya sakit? Apa yang pernah melukai saya di sini? Ya, tetapi ada energi di sini, cinta. Itu yang membuat orang ini kembali memikirkan apapun tawaran yang nanti kamu bawa, Capri. Ini seakan-akan ada kesepakatan yang ingin kamu lakukan bersama orang ini. Oke. Kita buka kartu dia. Satu. Dua. Tiga. Wah. Oke. Ini ya. Ini keren. Ini keren ya. Ini keren saya bilang. Capri, lagi-lagi saya katakan kamu ini berdiri di antara dua pilihan. Yang energinya kamu juga tidak merendahkan dirimu. Ya. Tadi, kalau diterima ayo. Kalau nggak terima saya pergi. Itu dari kamu, Capri. Bagaimana dari dia? Ya. Penuh pikir tadi satu ya, ada lagi es, ini es waru ya, ini artinya pikirannya, ini pedangnya ada di tangan dia. Namun lagi-lagi kamu lihat kartunya hati semua di sini ya, kenapa dia ada 9 waru, kenapa orang ini kembali mempertimbangkan ya, karena cinta. Itu lagi ya, energi dari dia ini 2 of cup. Menurut dia Capri, engkau adalah belahan jiwanya. Oh my god ya. Tapi orang ini ya logikanya kencang sekali di sini, dia berpikir ya, banyak hal yang dia pikirkan. Oke, tentang suatu hal yang tadi kembali ya, dia tidak mau terlukai karena rasa cinta. Di sini ada 7 hati, memang ada banyak rencana, banyak impian dia jika ini kembali membaik. Tapi Capri ya, biarkanlah orang ini berpikir. Oh, 16 menit loh, lebih loh saya baca teman-teman.
Capri, itu energi yang kita baca hari ini dalam siklus itu, Capri dan seseorang di sini, siapapun mereka. Sebelum menutup bacaan, saya ambil satu kartu angel untuk kamu, Capricorn. Oke. Ada yang terbuka. Trust. Wah, Capri, jika kamu di sini datang untuk memujuk dia, maka trust di sini. Yakin aja, percaya, ya. Kalau masih ragu, ask your angel, tanyakan pada malaikatmu. Tanyakan pada malaikatmu dan di sini remain positif, tetaplah positif. Oke, okay. Capricorn. Wih, kalau disambung ada kata yes, kamu akan berhasil, Capri. Kenapa? Kartu orang ini penuh kartu hati, ya. Penuh kartu hati. Jadi selogika apapun dia, kalau di sini energi cintanya kenceng ya, mudah-mudahan yes. Baik Capricorn, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi teman-temanku. Saya Nuzuli Raisa. Bagi yang merasa ini bukan energimu, bukan ceritamu, petiklah yang baik dari sini. Salam dariku sekian dan terima kasih. Dan